Nah, ini dia orangnya nih. Keterlaluan lu. Gua kecewa banget sama lu. Lu udah bohongin gua. Gua udah ngomong sama cewek lu yang anak teater. Dan gua udah tahu semua kebenarannya. Kalian datang, kalian tahu nggak sih, tadi rumah ibu tuh barusan aja dimasukin sama maling. Maling? Maksudnya maling gimana, Tante? Maling gimana? Anini. Kamu mau maling ya? Anini. Kamu mau maling ya? Tante harus chill ya, calm down. Tarik nafas, buang. Tante, terus malingnya masih ada nggak? Ya nggak dong sayang, udah pergi. Pergi kemana? Tante kenal nggak sama malingnya? Iya nggak kenal. Tapi orang itu berapa kali ngaku sama ibu kalau dia itu dosen di kampus kalian gitu. Jadi gini. Kasih Jim. Udah pada dateng. Sorry ya gue lama. Abis dari bengkel tadi soalnya. Abis dari bengkel. Iya. Iya, si Jimmy. Udah gue suruh balik duluan, malah maunya nemenin. Oh, maunya nemenin. Ya, gak apa-apa. Yuk, udah. Bu, kira-kira Kimi boleh masuk duluan gak ya, Bu? Boleh banget. Masuk, ya udah. Masuk. Tante, kita duluan ya. Kimi. Kenapa, Bu? Tadi ada maling masuk rumah. Maling? Iya. Loh kok ibu gak nelfon Jimmy? Tadi ibu udah manggil warga aja, terus diusir sama warga. Saya akan pergi kalau memang itu menyakiti. Cepat pergi, gak usah kebanyakan ngomong. Iya, saya pergi. Tapi ibu gak apa-apa kan? Gak apa-apa sih. Terus? Gak ada yang hilang? Ya udah, nanti kita ceritain di dalam aja. Pokoknya tuh nyebelin banget itu. Udah dua kali dia ngintai ibu, tau gak? Hai, aku baru sampai nih. Kok samaan sih? Aku juga baru sampai. Emang keterlaluan tuh si Aldo. Rena nanti aku telepon lagi ya. Oh, oke. Nah, ini dia orangnya nih. Keterlaluan lu. Gua kecewa banget sama lu. Lu udah bohongin gua. Gua udah ngomong sama cewek lu yang anak teater. Dan gua udah tahu semua kebenarannya. Didot udah tahu kalau gue bohongin dia? Atau jangan-jangan si Reza yang bilang ya? Sorry, Dot. Tahu apa ya maksudnya? Udah, lu gak usah belaga polos. Lu pacaran sama Rena kan? Jadi, si Didot udah tahu kalau gue jadian sama Rena gebetan Didot? Aduh, kalau kayak gini, gue emang harus jujur dan gentle sih. Betul, sabar. Gue bisa jelasin semuanya kok ke lu. Ya, gue emang pacaran sama... Iya, lu pacaran sama Rena anak teater. Tapi lu jalan sama cewek lain. Gimana maksud lu? Kalau lu nyakitin cewek lain selain cewek lu yang sekarang, gue sih gak peduli. Terserah lu, itu urusan lu. Tapi kalau cewek lu yang sekarang, gue ngerasa... Gua gak terima. Dot, memangnya kenapa sih? Ya masalahnya nama gebetan gua sama nama cewek dia tuh sama. Jadi kalau dia nyakitin si Rena, itu sama halnya dia nyakitin Renanya gua. Lah, bisa gitu, Dot? Ya bisalah, buktinya gua marah-marah nih. Gak terima. Ya kan kalian bisa tahu sendiri, gue lagi duduk diem, gak ngapa-ngapain didatangi sama cewek gak jelas. Makanya lihat dulu pakai mata sendiri, baru ngomong. Dok. Belum selesai ngomong, jangan campur dulu. Reza. Aduh. Tinggalin aja gue sendiri. Ayo dong, mana nih adik-adiknya Bandung, darling-darlingnya Bandung, mana giftnya? Ini mumpung lagi rame yang nanya-nanya Nadia sama teman-temannya, ini sekarang udah ada. Ayo, mana giftnya? Kasih.
kasih singa dong, singa. Ayo mana-mana singanya, singanya. Singanya mana? Ibu lah tante. Itu anjing. Itu anjing awan tante. Alhamdulillah. Seneng gue ngeliat ibu bahagia kayak gini. Tapi gue jadi bingung harus ngapain. Bibi Kim, actually kan kita udah selesai nih. Gimana kalau kita lanjutin rapatnya di sini? Hah? Ngapain Nat rapat di sini? Masa berdiri rapat? Kenapa nggak di sofa? Kan sambil duduk. Nara, biar gue jelasin ya. Maksudnya itu kita rapatnya di rumah ini. Terserah, lu mau duduk, mau tidur, mau rebahan, rasanya di lantai juga. Gak apa-apa, yang penting di rumah ini judulnya. Ngerti gak? Iya, ngerti. Bu, kita ada rencana mau rapat di sini, kira-kira boleh nggak ya Bu kita numpang rapat di sini? Jangankan rapat, camping juga boleh di sini. Tapi Ibu beres-beres dulu, sekalian Ibu mau masak-masak, terus nanti kita makan bareng, oke? Okay? Nggak usah Bu, mending kita-kita aja yang masak. Emang bisa? Ya bisa Bu. Bisa-bisa, ayo bisa semua bisa. Perempuan masak, let's go. Kim, tapi kan kita masih ada rapat. Gimana dong rapatnya? Iya, kita sekarang masak dulu, makan, baru kita rapat. Kalau kita kenyang terus rapat kan pasti lebih fokus. Cakep. That's right sih. Mau gue disabotase nih. Gue ke apart aja deh. Eh, Jim. Sabar dulu. Ih, jangan dong. Bukan lo jangan bete gitu dong. Berharga. Tiwi, nih liat, gue udah pesenin HP buat lo, and maybe in like 2 or 3 days nanti paketnya sampai kok ke rumah. Lo pesennya yang ada bobanya. Iya dong, for you. Makasih lo Luna, thank you, love you. Love you too sayang. Slay, HP-nya bagus banget, lebih update dari yang sebelumnya. Luna, liatnya juga mau atuh. Masa TV doang yang dibeliin? Makanya kalau kalian mau, mikirin gimana caranya supaya gue bisa lebih dekat sama si Brian, my one and only Brian. Ada ide nggak? Gue udah ada ide kok. Untuk ngegagalin konser pentas musiknya Kimi, plus gue juga ada ide untuk gimana caranya biar lo makin deket sama Brian. Nah, gitu dong. Kalian berdua tuh punya otak kayak dia dong. Please deh.